Assalamualaikum guys, welcome back di channel Agustin Gaming. Jadi hari ini bakalan Celestial Abode lagi ya. Sekarang itu tipe Dark sama Elemental ya teman-teman. Kita langsung challenge aja. Jangan lupa buat di subscribe dulu channel ini, di like, di komen, dan juga di share ya guys ya. Kita pakai Estes coba ya buat ngeheal. Nah posisinya kayak gini ya guys ya. Ini aku lagi sambil ini teman-teman nyari gulungan ya guys ya, scared out buat nanti gacha antara, tapi aku pengen ngelengkapin dulu koleksi ini ya, hero kayak misalkan apa tuh namanya order. Jadi nggak tahu lah, lihat nanti ya gachanya siapa. Nah oke, kita bakalan menang. Kalau ini mah pasti menang ya, cuma nanti di frenzy modenya ini yang suka pada sulit nih musuhnya guys. Nah lawannya ada Mecha Layla. Oke, kita punya Estes buat ngeheal ya. Siap-siap nanti sore Rim of Legends jangan lupa ditonton. Bener kan? Sekarang tanggal 11 kan? Nah, nanti sore Rim of Legends-nya ditonton sama Teen Mirage ya guys ya. Semangat, walaupun nanti Teen Mirage-nya itu ya mungkin agak susah ya guys ya. Tapi gak tahu juga sih, aku gak main Teen Mirage di ini, di apa tuh? Di Advent Server. Nanti ajalah. Kata aku tuh nanti ajalah sekalian gitu di Ori. Dan gak sabar ya buat nanti sore. Nimbus Edora. Kalau aku sih kayaknya bakal berusaha cari ya. Kalau menurut aku dia bagus ya guys ya. Tapi belum tahu juga sih kekurangannya apa. Cuman sejauh ini menurut aku tuh dia bagus ya guys ya. Oke. Aku juga nabung fragmen teman-teman. Insya Allah hari ini 1000 sama pendapatan dari sini ya guys ya. Jadi nanti kita bongkar barang-barang 1000 fragmen dan mudah-mudahan di 1000 itu terselip Nimbus Edora ya guys ya. Waduh, Estes kita mati ya guys ya. Nah, oke, menang. Tuh hadiahnya lumayan. Nah, oke kita lanjut ke mode frenzy ya. Kita mulai kalau tar dulu. Kemarin sih cuma bisa sampai apa? Level stage 3 ya, gak tahu sekarang nih. Wah, ini upgrade-nya. Nah. Semoga bisa lulus ya hari ini. Oke. Oke, kita kayak gini aja line up-nya teman-teman. Semuanya jadi awaken 2 hero-nya. Waduh, ada untung mati duluan tuh nananya. Kalau stage awal masih mudah, stage 2 juga insya Allah. Nah kemarin stage 3 itu udah susah teman-teman. Stage 2 perbedaan powernya 25 ke 15, ini masih bisa ya. Hayabusa. Hayabusa ini ngeselin juga teman-teman. Tuh. Oke, menang. Nah Mecha Layla ya dia ya guys ya. Kita coba. Nah udah stage 3. Oke, ini powernya masih tinggian kita. Itu bakal ke, oh ke Estes guys. Si siapa lancanya ke Estes. Nah ada Kimi di pojok sana. Oke, masih mudah ya. Masih mudah ini. Ini bisa lulus gak ya sampai ujung. Waduh, ini udah tinggian mereka powernya guys. Nah. Oke, kita punya Estes buat ngeheal. Yo, jangan mati dulu Estes. Nah, masih bisa ya guys ya. Oke, masih aman. Nah, ini stage 5. Stage 5 guys. Silvana. Nih, kita lihat siapa. Ditarik Min Sitar siapa coba.
Aduh, Karinanya mati. Ya Allah. Mati. Mati dong sekaligus. Ini powernya coba lihat, udah beda berapa ya? 3925. Udah jauh ini ya, guys ya. Oke, mungkin nanti aku coba ini, apa tuh namanya? Coba menangin. Nah, aku mau beli ini dulu ya, guys ya. Set beli. Nah, oke. Terus sisanya nanti aja ya aku simpen di sini. Nah, di sini ada fragment, tapi aku mau beli omen 3 kayaknya ya, guys ya. Nunggu ini nih 1200. Tapi harus cam 5445. Ya tau lah, kita kumpulin dulu aja sebanyak-banyaknya ya guys ya. Oke, jadi segitu dulu aja videonya. Nah, ini tasnya ya guys ya, ini kita buka. Nah, kita buka. Udah 1000 fragmen ya guys ya. Nanti kita bongkar bersama-sama. Di sini ada tiket 64 buat gacha, 70 miracle summon. Nah, ini 41 gulungan ya guys ya. Oke, kayaknya segitu dulu aja videonya. Semoga menghibur, dan tadi cuma bisa sampai stage 5. Ini 5 jam lagi, 5-6 jam lagi ya. Semangat, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa buat di subscribe channel ini, di like, di komen, dan juga di share. Terima kasih, assalamualaikum.